Halo guys, balik lagi sama gue ya. Ini game horor selanjutnya. Sekarang gue mau main game Scary Freddy Horror Games ya. Jadi misinya kita harus keluar dari rumah ya, rumah angker. Tapi kita bakalan dikejar sama si Freddy-nya guys ya. Si Freddy-nya itu dia punya senjata yang sangat mengerikan ya. Beda sama Granny sama Evil Nun. Beda kalau Granny kan pakai kayu ya, Evil Nun pakai palu. Tapi kalau si Freddy ini dia pakai bawa mesin pemotong ya, mesin pemotong chainsaw atau biasa kita sebut chainsaw guys. Jadi kalau kita ketangkap sama dia, kita bakalan dipotong-potong sama dia guys ya. Di rumah ini kita nggak sendirian, di sini banyak orang ya. Tapi semua orang yang ada di rumah ini pada dibunuh semua guys sama si Freddy-nya ya. Nah di sini ada dua mode ya, mode normal sama mode dark. Yang normal itu hantunya beda, bukan si Freddy tapi dia hantunya itu ada di karakter game Grandpa itu ya. Jadi nggak terlalu serem guys. Di normal mode itu dia nggak punya senjata juga ya, dia cuma nyakar doang guys. Tapi kalau di mode dark, yang ini yang dark ya, oke. Di sini si hantunya itu si Freddy ya. Jadi gue coba yang mode dark aja guys. Nah ini difficultnya ada 4 ya, ada praktis, easy, normal, hard. Yang praktis itu di rumah ini jadi nggak ada si Freddy-nya guys. Jadi di sini gue coba yang normal aja ya. Oke langsung aja continue play. Day one, oke, langsung aja gue mainin. Ini ruang spawnnya ya. Run, kita harus lari. Jadi di sini kita nggak boleh berisik guys, nggak boleh jatuh-jatuhin barang ya. Nanti dia bakalan denger, dia bakalan nyamperin kalau itu. Ntar gue cek ini ada apaan sini. Kosong, kosong ya ini. Oh, lantainya bunyi. Oh, dengerin. Itu suara pisaunya, suara gergajinya. Oh, dia masuk. Oh itu dia. Oh my god, liatin. Oh gila. Oh my god, parah banget nih. Dia main potong-potong aja guys. Ini parah banget. Ini sadis banget game ini. Ini lebih sadis daripada Granny sama Evil ya. Liatin guys. Liatin guys. Oh kepalanya. Kepalanya. Oh my god. Wow. Kita yang jangan sampai kena guys. Oh, jangan keluar dulu ya. Ya, di luar. Oke. Aman, kayaknya aman deh. Oke, aman. Oh my god, ya. Ya ampun. Bentar, di sini gua cek dulu. Kosong. Nah, ini dia. Ini ada tang. Ada tang, ambil aja. Itu ada lorong ventilasi ya. Jadi di sebelah sana itu ada pintunya guys. Pintunya itu belum bisa dibuka ya kalau kita belum bisa nemuin crowbarnya. Jadi kita harus cari crowbarnya dulu guys. Satu-satu aja ya. Gua pakai dulu ini tangnya buat motong kabel. Kabelnya itu udah di basement di bawah. Jadi gua harus turun. Oh. Aduh, lantainya bunyi lagi. Oke. Nah, ini generator. Generator ini bisa dinyalain kalau kita dapetin bensinnya ya. Dan gunanya itu buat buka handle, guys. Oh, mayat, guys, liatin. Help me. Oh, lebih parah lagi ini malah. Ini handle ini ya, generatornya ini buat nyalain handle ini. Belum bisa dibuka. Karena generatornya belum gua nyalain ya. Ini tang ini buat motong kabel ini, guys. Aha. Ini dalamnya itu ada senjata ya, ada pistol. Jadi kita harus nyari kuncinya dulu. Weapon key. Nah, ini ada pelurunya nih. Oke. Kayaknya dia di atas deh. Kayaknya dia di atas. Gua harus cek lagi ruangan yang belum gua buka tadi ada di atas. Oh, ada trap. Ada trap lagi, aduh. Oke, udah hilang satu. Ini dia, ini belum gua cek nih di sini nih. Kosong ya. Kosong.
kosong juga. Ini ada ventilasi lagi. Tapi gue belum menemuin crowbarnya ya. Bentar. Di sebelah sini deh gue cek. Oh, kosong juga ternyata. Dia di luar, guys. Dia di luar. Awas. Oh my god, itu dia. Itu dia. Oh. Oh, oh masuk gak dia? Aduh, gila. Itu pintu ventilasinya masih ditutup ya, gue belum bisa masuk. Udah, dia masih di luar guys kayaknya. Hampir aja. Dia nggak masuk ya untungnya. Gue harus nyari crowbar dulu nih, crowbar. Aduh, trap. Awas, ada trap. Nih, awas lukisannya juga kalau kesenggol bakalan jatuh ya. Oke, bagus. Jatuh lagi lukisannya. Tar, gue sembunyi dulu di sini. Oh, itu dia crowbarnya, itu dia. Oke, siap. Tar, gue jatuhin dulu tangnya. Dia bakalan ke sini ya, karena dia denger nih. Tuh, itu dia masuk. Tar, gue tungguin dulu supaya dia agak jauh. Tuh, naro trap lagi dia. Nah, dia udah keluar. Crowbarnya udah dapet. Jadi kita tinggal buka lagi pintu ventilasinya ya. Ada 3 pintu ventilasi yang harus gua buka, guys. Ini dia. Kosong ya, di sini kosong. Ini belum gua cek, kemarin ini belum gua cek. Laci ya, ini laci. Kosong juga ternyata. Oke. Ini di sini nih, ini ada ventilasi, nah itu dia. Down. Oh, ini panjang banget ya ventilasinya. Dan ini menuju ke arah pintu utama, guys. Ada 3 ya, 3 pintu yang harus gue buka. Nah, ini satu. Oh, siapa tuh? Oh, itu dia. Untungnya itu dia nggak bisa masuk ke lorong, guys. Jadi aman ya, lorongnya aman. Gue harus buka lagi. Ntar di sebelah sana kayaknya. Oh, ini menuju ke arah sini ya. Oh my god. Mati dia. Ini tendang-tendang aja dia. Oh, gila. Di mana dia ya? Aduh, bunyi lagi. Gua harus sembunyi dulu biar aman. Oh, dia masuk, guys. Tinggal 2 ya, 2 pintu lagi, guys, yang belum gua buka nih. Bentar. Sabar ya. Kita tunggu supaya dia agak jauh dulu. Dia masih di luar. Oke. Tuh, dia masih di luar, guys. Mungkin di sini nih. Nah, ini dia. Iya, nyangkut lagi. Oke, bagus. Masuk. Itu dia. Dia datang. Dia nggak bisa masuk. Ntar ini
Ini ada pintu yang berikutnya. Ah, ini dia. Ini pintu ruang sebelah ya. Nah, di sebelah sana satu lagi. Ini dia yang terakhir. Oh, gila. Oh my god, gila. Parah bener. Oh my god. Emang potong-potong aja dia. Liatin. Darahnya. Gila banget yang gini. Ini sadis banget ya. Parah. Lebih sadis dari Granny atau Evil Nun ya ini. Kosong di sini, kosong. Ini belum bisa dibuka, generatornya masih mati ya. Jadi gue harus cari kunci yang lainnya, guys. Gue harus coba turun deh kayaknya nih. Tinggal kunci dapur sama palu yang belum ya. Aduh, ada trap, ada trap. Lewat sana aja. Oke. Gua harus turun. Oh, itu dia. Itu dia. Lantar. Oh, oh my god. Oh my god, dia ke sini. Dia ke sini. Dia ke sini, guys. Masih di situ dia. Masih di situ dia. Oh. Gua harus turun nih, guys. Bentar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, oke. Oke, aman. Oh, kaget gua. Oke. Ini toilet. Di sini kosong ya. Oh, ini ada kunci nih. Weapon key, oke, siap. Weapon key ini buat ngambil senjata ya, senjata pistol. Tantar. Dia kayaknya di luar deh. Senjatanya itu ada di basement. Oke. Kita tunggu aja ya supaya dia agak jauh dulu, guys. Cari aman aja. Kita harus turun dulu ke basement, kita ambil pistolnya lalu kita tembak, guys. Si Freddy-nya ya. Oh, itu dia. Ini cuma bayangan. Ini cuma bayangan. Oh, hilang dia, hilang dia. Nah, ini dia. Ini pistolnya. Gua ambil. Dan ini amunisinya. Siap, siap, siap. Itu dia, dia datang, dia datang. Aha, pingsan kau. Pingsan kau. Oke, bagus. Lumayan ya, 120 detik dia. Dia pingsan 2 menit, sekitar 2 menit. Ini lumayan membantu. Gue tinggal cari kunci yang lainnya, guys. Oke, okay, ini belum gue cek nih. Kosong, di sini kosong. Oh, ini dia, ada kunci lagi. Ada kunci lagi. Kitchen key, kunci dapur ya ini. Ini kunci dapur. Ah, kosong juga. Ini dapurnya. Nah, ini ada palu nih. Gua ambil aja. Itu ada bensin. Bensin ini buat nyalain generatornya ya. Gua coba lepasin. Oh, lari dia. Mumpung dia lagi pingsan ya. Buru-buru. Gua lepasin kayunya. Oke, siap. Sekarang gua tinggal ambil bensin ya, bensin. Ini buat nyalain generatornya, guys. Bagus. Gua harus turun lagi ke basement. Lewat ini aja ya, lewat lorong aja ventilasi. Ini cara singkatnya, guys. Ini jalan pintasnya di sini. Oke. Kayaknya dia belum bangun deh.
Ini langsung menuju basement ya. Karena ini gua pakai mode yang biasa ya, bukan extra lock, jadi kunci pintu utamanya itu dikit banget, kayak cuma kayu doang. Kemarin gua main itu ada kodenya, terus ada padlock key-nya ya. Tapi ini cuma kayu doang. Dia, ini generatornya ya. Ini generatornya. Gua nyalain, sekarang udah nyala. Dan generator ini buat buka handle, guys. Handle ya. Nah, ini dia, ini handle-nya. Ini ada ruang rahasia. Oh, ini ada mayat kayaknya. Gila banget nih. Oh, dia ke sini, dia ke sini. Oh, dia ke sini, guys. Oh my god, ini di luar kayaknya deh. Tuh, trapnya liatin. Oh my god. Ntar. Itu dia ke sana. Dia ke sana. Pistolnya gua ambil aja deh, ini buat jaga-jaga ya. Itu dia. Aha, pingsan lagi kau. 120 detik ya. Ini lumayan membantu pistolnya. Oke, siap. Sekarang gua tinggal cari handle lagi ya, handle yang berikutnya, guys. Karena di sini bakal ada ruang rahasia lagi yang harus kita buka ya. Handle berikutnya itu kayaknya di sini deh. Ntar gua cek dulu. Oke, ntar di sini. Di sebelah sana kayaknya. Ini agak panjang banget ya lorongnya. Nah, ini dia. Ini handle ini, guys. Ini buat buka ruang rahasia yang ada di basement. Something is opening ya. Sesuatu yang terbuka, oke. Gua harus balik lagi ke basement. Oke. Jadi gue tinggal nyari satu kunci lagi ya, master key-nya, guys. Master key-nya ada di bawah, di basement ya. Di ruang rahasia. Gue harus turun lagi. Oh, dia masih pingsan. Ada dua dia. Mungkin cuma bayangan ya, itu cuma bayangan yang tadi. Yang aslinya ini masih pingsan nih. Nah, sekarang ini ada ruangan lagi nih, ruangan baru ya. Tuh, bayangan lagi. Dia yang asli masih pingsan. Siap. Oh, ini ada kayu. Kalau kita injek bakalan bunyi ya. Oh my god, ini ruang ritual kayaknya. Oh, masih hidup guys, mereka ini masih hidup. Tuh, masih hidup dia. Ntar gue tutup dulu biar aman. Nah, ini dia, ini kuncinya. Ini master key-nya, ini kunci terakhir ya. Ini kunci yang terakhir. Bagus. Satan Devil. F Satanas. Tuh, guys, masih hidup, guys, ya. Oh my god. Ini kayak pocong anjir. Oh, gila. Buru-buru lah, langsung aja gua keluar dari rumah ini, guys. Kayaknya dia udah bangun. Tuh, udah hilang ya, dia udah bangun. Oh my god, itu dia. Oh. Oh, dia kemari. Ntar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oh. Masih di atas dia. Oh, masih di atas dia. Gua harus langsung lari ke ruang, ke pintu utama ya. Gua lewat ini aja deh, lorong aja. Ada lorong yang langsung ke arah pintu utama, guys. Di sebelah generator ya. Nah, di sebelah sana. Kayaknya dia udah naik. Nah, ini dia. Ini lorong ini langsung menuju ke arah pintu utama. Ntar gua pancing dulu supaya dia kesini.
Oke. Dia kayaknya udah kesini deh. Dulu kemarin ya, kemarin gua main itu kuncinya itu ada banyak guys, bukan cuma kayu doang ya. Jadi ada padlock key, terus ada kodenya juga dia. Tapi sekarang cuma kayu doang. Ternyata beda-beda guys, setiap kali kita main kunci yang pintu utamanya itu beda-beda ya. Nggak sama dia. Kadang ada kodenya, terus kadang ada padlocking-nya, tapi ini cuma kayu doang untungnya. Oke. Tamat ya akhirnya. You have escaped the host and survived guys. Akhirnya tamat juga ya. Silakan ya kalau kalian mau nyoba silakan. Kalian download aja di Google Play Store atau kalian download aja di deskripsi video ya, nanti linknya gue taruh di bawah. Sebenarnya sih masih banyak banget ya game horror terbaru lainnya, nanti bakalan gue mainin deh, jadi ditunggu aja guys video-video terbaru dari gue.